Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di AR Channel. Oke, gimana kabar kalian guys? Gua harap kalian baik-baik aja ya dan dengan kondisi yang fit dan prima. Amin. Nah, di tutorial kali ini gua pengen ngasih trik yang mungkin sebagian banyak dari kalian yang udah taunya. Tapi di sini gua bikin spesial buat kalian yang belum tahu. Jadi buat netizen yang udah tahu, jadi cukup perhatiin aja ya, kasihan yang belum tahu. Oke guys. Nah, di sini gua bakal ngasih trik atau cara cepat buat kalian membalas chat WhatsApp hanya dengan menggunakan suara kalian. Jadi kalian tuh nggak perlu repot-repot buat ngetik atau ya takutnya kalian lagi sibuk kan, jadi nggak sempet lah ya. Di sini gua nggak ngajarin buat kalian buat males ya, tapi buat kalian yang lagi sibuk atau nggak sempet. Jadi kalian cukup menggunakan suara kalian dan dengan sendirinya WhatsApp bakal bekerja dan dengan mengetik apa yang ingin kalian maksud, gitu maksudnya guys. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, gue pengen nih dukungan dari kalian dengan cara klik subscribe yang ada di bawah ini ya guys. Dan jangan lupa like dan komennya. Dan buat kalian atau teman-teman kalian juga yang belum tahu, kalian share dan bagikan. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya, ini dia. Nah, pertama kita masuk ke WhatsApp itu sendiri guys. Nah, kita masuk ke chatting salah satu yang ingin kalian tuju. Kebetulan di sini gue pakai chattingan dengan bunda, istri gue sendiri ya. Nah, di sini ada chatting yang belum gue bales. Tapi di sini bukan gue mau bales ya, cuma pengen mempraktekkan ke kalian di video ini. Oke, di sini kita klik yang ini guys. Nah, kita lihat di sini tuh ada mikrofon dua ya, yang ini guys, yang atas sama yang bawah. Kalian bisa lihat, yang atas ini gunanya untuk voice note. Ya kalian mungkin udah pada tahu lah ya, nggak perlu dijelasin lebih panjang lebar, sayang durasinya. Dan yang bawah ini kita yang akan gunakan yang bawah ini, mikrofon yang ada di bawah ini. Kalian tinggal klik aja, terus kalian ngomong apa yang ingin kalian maksud. Di situ WhatsApp akan mengerti apa yang bakal dia ketik gitu. Oke, langsung aja kita praktekkan ya. Kami mengucapkan selamat menyaksikan video ini. Setelah itu kalian langsung klik tanda silang yang tadi gua klik itu. Nah, di sini kita udah mendapatkan apa yang ingin saya ketik, tapi hanya dengan suara. Mudah kan guys? Ini sangat bermanfaat banget buat kalian yang lagi sibuk atau yang lagi nggak sempet lah ya. Sekali lagi, bukan gua ngajarin buat kalian males, tapi buat kalian yang sibuk dan nggak sempet, lebih bagus dengan ngetik sekalian olahraga jempol. Oke guys, terima kasih ya udah menyaksikan video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, and komennya supaya channel ini bisa terus lebih baik lagi dan saksikan video dari AR Channel selanjutnya. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.